Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muda Solo, hari ini 16 Agustus 2020. Kami Muda Solo beserta rombongan akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Camping di salah satu destinasi wisata Aceh Tamiang, Bukit Bengkelang, Babo, Aceh Tamiang. Kami kali gegara seorang yang kentik. Siti, Kak Siti. Ini mana ya? Bilang mah. Dia punya apa kan? Mati yuk tadi. Mana yang situ? Kak Tepin ya? Eh, jangan jauh ke sana ya? Nanti gak ada kawan dulu. Jurang tuh. Jurang nanti. Nggak, biasanya kalau udah ujung-ujung kali bahaya. Gitu lah. Eh, harbikat lah tuh nih. Boleh. Sahabat Muda Solo, sekilas kegiatan camping kami di atas Bukit Bengkelang di malam hari untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Semoga Indonesia lebih baik, damai, sejahtera, dan terkhususnya Kabupaten Aceh Tamiang semakin mendek merdeka. Nah, sebelum kita makan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Masuk terus. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Allahumma barik lana fi ma radatana wa qina adzabannar. Amin. Satu. Sahabat Muda Solo, beginilah suasana pagi hari di atas Bukit Bengkelang di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Selamat ulang tahun negaraku.
Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita pakai masker karena kondisinya lagi pandemi. Buka, udah hilang pandemi gitu. Pandemi. Yes. Bilang apa kalian? Terima kasih. Yang paling terima kasih berada lupa subscribe channel kami ya kan, Budi Sulo.